Ini lebih parah nih kayaknya. Di tengah masa hukuman PSSI okay. yang dibukukan pemerintah dan FIFA, tim transisi merancang 3 kompetisi sepak bola nasional bagi klub-klub dari berbagai divisi. Demi mengisi kekosongan Liga Sepak Bola Indonesia, Kementerian Pemuda dan Olahraga berencana menggelar kompetisi. 3 turnamen yang direncanakan saat ini adalah Piala Kemerdekaan, Piala Presiden, dan Piala Panglima TNI. 3 turnamen ini nantinya akan dibuka bagi klub dari berbagai divisi. Total hadiah 10 miliar rupiah, uang tampil, dan uang pembinaan menjadi daya tarik yang ditawarkan Kemenpora bagi klub-klub yang berpartisipasi. Setiap klub dari beberapa divisi diperbolehkan mengikuti dan akan langsung diverifikasi kelayakannya. Dalam rancangannya, Piala Presiden akan melibatkan sekitar 64 klub dan menjalani masa kompetisi 4-5 bulan. Antusiasnya cukup tinggi karena memang hari ini mereka sedang haus pertandingan dan sudah banyak beberapa yang kontak dengan kami, khususnya di ESL juga sudah ada hampir 12 klub yang confirm, dan kemudian di divisi utama hampir 36 klub malah kalau nggak salah saya yang berminat gitu. Keikutsertaan klub di 3 turnamen yang direncanakan tim transisi bentukan Kemenpora bukanlah tanpa hambatan. Beberapa klub calon peserta menolak untuk bergabung. Salah satunya Sriwijaya FC. Walau sudah menerima undangan dari Kemenpora, Laskar Wong Kito Galo tak bersedia berpartisipasi. SFC konsisten tetap dengan PSSI. Tetap tidak akan ikut turnamen yang di bawah tim transisi. Ikut PSSI saja. Semua kegiatan SFC di bawah PSSI dan statuta FIFA. Sementara dari Malang, Jawa Timur, walau kompetisi tidak bergulir, para pemain Arema Kronus tetap berlatih dan dalam kondisi fisik yang baik. Mereka dipersiapkan untuk menghadapi uji coba kontra Bali United Pusam FC hari Minggu. Para pemain sendiri menyerahkan ke klub mengenai partisipasi di Piala Kemerdekaan maupun gelaran lainnya. Ya, kalau manajer kita bicara Arema itu, semua teman-teman dan saya siap untuk ikut turnamen. Tapi ini semua tergantung pada manajer kita. Kalau kita sebagai pemain sih, ya itu baiklah buat pemain. Kalau secara pribadi, kita ikut manajemen aja. Ya, yang pasti aku akan bermain selama tim saya ikut main. Seandainya kalau tim saya nggak ikut main, ya saya juga nggak main kan. Karena walaupun kontrak kita udah selesai pas per 30 Mei kemarin pas disanksi itu. Saat ini tim transisi sudah memiliki 3 calon operator yang nantinya akan ditunjuk untuk melangsungkan roda kompetisi pasca dijatuhkannya hukuman dari FIFA. Walau begitu, mepetnya waktu persiapan bisa menjadi kendala sendiri bagi kelancaran berlangsungnya kompetisi. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Nah, ini yang masih menjadi dilema ya untuk beberapa klub di sepak bola Indonesia yes. ya kan mereka entah harus berpihak kemana ikut gitu. Atau iya benar. Memang gini, kalau perbedaan itu saya katakan indah, tapi kan perbedaan itu dibuat untuk menuju sebuah persatuan, bukan perbedaan itu dibuat untuk memecah belah semua. Benar ya. Kasian juga teman-teman U23 yang udah berlaga di SEA Games, mereka balik ke Indonesia bingung mau ngapain yes. ya kan. U16 sudah bubar, U19 sudah bubar. Siapa yang bertanggung jawab?